Kau buat berkejar-kejam kat dalam tu? Berkubang ke? Ini last warning yang pertama ni, Sob. Aku kira sampai 8. Kalau kau tak keluar, aku pecahkan pintu ni. 1, 2, 3. Relax lah. Orang baru nak mandilah. Apa tu, Budin? Kau orang berdua ni kalau tak bertekak sehari tak boleh ke? Macam anjing dengan kucing. Usup ni, Mak. Dari tadi duk memerap aja kat dalam bilik air ni. Anak kata basuh kain, tak ada bunyi pun. Main air lah tu. Alah, kalang keluarlah dia tu. Tunggulah sekejap. Ai, tak mandi-mandi lagi kamu ni, Budin. Aku nak membasuh ni. Nak mandi macam mana? Ada kebau seko duk kubang kat dalam tu, ha? Sok, buka pintu ni. Akan nak basuh kain ni. Tepi, Kak Kia. Biar aku intai apa benda yang dibuatnya kat dalam tu. Wah, macam orang putih. Wah, kau ingat ni swimming pool ke? Seronoknya dia. Woi, apa intai orang ni? Kak Kia tengoklah sendiri. Apa salah tu, Budi? Mak tahu si Usop tu. Kenapa? Dia masuk dalam kolah kat bilik air tu. Iya, tak senonoh betul si Usop tu. Nanti dia nak kena ni. Tiba ya je, Mak. Piat-piat telinga tu sampai dia putus. Biar serik. Usop, kau buka pintu ni cepat. Usop, sekarang Mak panggil abah kamu tukang. Lagi teruk kamu kena. Buka, Sob. Tak payah panggil abah, Mak. Biar Budin aja yang sikit kepala dia ni. Tangan ni dah gatal aja ni. Yelah. Orang buat mandi, buat basuh kain, masak semua pakai air kolah tu. Yang kau pergi berendam kat dalam tu pasal, memang nak kena budak ni. Apa semua diri kat depan pintu ni? Macam mana orang nak lalu? Lalu je lah. Kamu tu bukannya besar sangat. Bostan lah sikit. Cabut! Abang macam, Mak? Nak kejar ke? Biarkan dia. Habis? Tak nak sikit ke? Biarkan. Sekarang dia balik. Kenalah tu. Thank you.
Kau mandi swimming pool? Orang asok. Mak kau mana ada kolam renang? Ada, tapi kecil aja. Itu pun kena mandi tanpa pengetahuan keluarga. Kalau dia orang tahu, habislah aku. Kau pernah dengar ke, Dol? Orang tak boleh mandi kat swimming pool dia sendiri. Inilah baru sekali aku dengar. Okeylah, okeylah. Aku cerita terus teranglah. Sebenarnya, aku mandi dalam kolam. Gila kau. Habis itu, mak kau tak marah? Inilah masalah aku sekarang ni. Tapi, aku sempat lari. Apa masalahnya pula? Sekarang kalau aku balik, mesti kena rotan 2-3 das. Abang Budin aku lagi. Dah tentu kena penyekir dia selekok 2. Aku ingat nak lari dari rumah lah. Aku nak pergi Kuala Lumpur. Jangan, Sob. Kau lari ke Kuala Lumpur. Mesti polis tangkap balik. Kau tak baca dalam surat khabar tu? Habis, mana aku nak pergi, ha? Aku cadangkan kau lari ke Hong Kong. Gila kau. Pergi Hong Kong kena naik kapal terbang. Lagipun, Usop tak pandai cakap Cina. Australia? Pun tak boleh. Australia jauh. Ha, ni mesti dengar perbualan orang ni. Oh, nak intip aku, ya? Syah, Syah. Pergi balik. Ayam tak sedar diri. Ya. Ada, Syah. Ada. Ada. Udahlah, Sob. Udahlah. Dia dah lari lagi pun tak baik pukul ayam. Geramnya aku. Pantang betul aku. Perangai suka jaga kepikiran orang ni. Oi, dahlah. Berbalik pada topik perbincangan kita tadi. Kemana Usop patut lari? Aku cadangkan ke Hong Kong. Kau ni balik-balik Hong Kong. Balik-balik Hong Kong. Pergilah. Nak duit sikit pun tak boleh. Sombong. Tak kawan saudara. Tak rugilah. Kau ada cara lain? Ku cadangkan Usop lari ke New York. Wah, best juga tu. Tapi tambang macam mana? Kita kongsi bertiga. Duit raya aku itu hari ada banyak ni aja. Cukup ke RM5 ni? Aku siling aja. Adalah 30 sen. Tak apa. Aku ada RM10. Macam tak mandi je kamu ni, Budin. Air kolah tu kotor lah, Mak. Si Usop dah masuk berendam tadi, kan? Alasan. Malas mandi cakaplah malas mandi. Pergi panggil bapak kamu kat luar tu. Ajak minum sama ni, ya. Abah, Mak panggil. Breakfast dah siap. Mak kamu buat kuih apa, Budin? Kuih gelang. Kuih gelang lagi. Mak kamu ni tak reti buat kuih lain ke? Kia, berhenti dulu basuh kain tu. Mari minum. Sikit je lagi ni, Mak. Minumlah dulu. Sekarang habis aku makan kuih ni, Kang. Habiskanlah, Budin. Ha, mana pula si Usop? Abah tak nampak tadi. Berdesup keluar dari rumah. Pagi-pagi buta lagi dah keluar main budak ni. Kalau tak ada bas, kita tumpah lori nenas sajalah. Jangan pelik-pelik. Apa aja yang melintas, kita naik. Kalau kambing? Masuk aku kenderaan lah, bodoh. Tak boleh ke naik kambing? Mana boleh? Kambing mana tahu jalan pergi ke New York. Woi, woi. Aku nampak kereta. Jom kita tahan. Jom. Oh, stop, stop. Pakcik, boleh tumpang? Nak pergi mana ramai-ramai ni? Tak ada ke mana. Saja nak rasa naik kereta. Jomlah. Pakcik bawa jalan-jalan dekat Pekan. Kalau tak silap, kamu ni anak paman PJK, ni kan? Magicnya. Macam mana pakcik tahu? Alah, pakcik member dengan bapak kau tu. Kamu nak pergi mana? New York. New York?
Udin, pergi cari adik kau tu. Dah nak masuk Zohor ni. Tak balik-balik lagi dia, ya? Sekejap lah, Mak. Orang baru nak relax-relax kejap. Relax kejap? Dari pagi tadi aku tengok Dr. Jala kat situ. Okey, okey. Habis saja satu lagu ni, saya pergi. Ya, Mak, ya? Udin, aku buang radio tu, Kang. Okeylah, nak pergilah ni. Tak habis-habis dengar kaset. Bukannya nak menolong kerja rumah, sapu sampah ke, cangkul rumput kat bawah tu ke. Asyik bung bang, bung bang, bung bang siang malam. Dah ke mana tu, Budin? Mak suruh panggil Usop. Balik cepat sikit. Aku nak pakai basket tu. Takkan bersih sekarang. Budin, kalau singgah kat kedai kejap, eh? Buat apa? Beli jeruk kelubi dengan asam boy. Boleh, Budin. Yelah, yelah. Buat duit sini. Alah, pakailah duit kau dulu. Aku lagi. Semalam Kirim beli jeruk mangga pun tak bayar lagi. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sini tau. Pakcik pergi beli barang-barang dapur kejap. Beli dapur minyak ke dapur gas? Barang dapur, minyak, gula, garam, bawang. Bukan beli dapur. Oi, sementara pakcik tu pergi beli barang-barang, jom kita cari air ke, keropok ke, buat bekal. Betul juga. Boleh gak kita makan-makan dalam perjalanan ke New York sekarang? Mana si Budin ni? Nak masuk senja pula dah ni. Tak juga balik-balik. Keluar mencari Usop kan tadi? Yelah, tapi takkanlah lama benar. Si Usop tu kalau bermain selalunya bukan jauh sangat. Keliling kampung ni aja. Mak, dah puas orang cari, Mak. Sampai kampung sebelah pun tak ada juga. Kemana pula dia ni? Mana jeruk aku pesan tadi? Kak Kia tak bagi duit? Tak adalah. Kirim angin. Bawa balik angin lah. Tolong, Dol, aku, tolong. Kasih gua berapa layu ada? Tak ada, tak ada. Aku tak ada duit. Lu jangan tipu sama gua. Gua cepuk lu nanti. Sumpah, bang. Duit dah habis beli keropok udang tadi. Alamak, Dol. Usop kena tangkap. Polis ke tu? Bukan. Kalau polis, mesti pakai baju. Orang jahat tu. Kita mesti selamatkan Usop. Ya! Mana kau orang nak lari, ha? Aku cari sampai dapat. Itulah, Sok. Kau punya pasal lah ni. Kalau aku tak ikut tadi, tak kena cari. Kau yang cadangkan kita pergi New York tadi, kan? Shh, diamlah. Orang tu dengar sekarang, habis kita. Betul ke Bang Haji jumpa si Usop tadi? Itulah. Dia tahan kereta saya tadi. Saya bawa pergi jalan-jalan ke Pekan. Ingat lepas tu, saya nak hantar balik. Dia nak lari dari rumah lah tu. Saya pun tak perasan sebab tak ada pula dia bawa beg kain baju. Beg ke? Tak nampak macam orang nak lari pada rumah pun. Apa hal pula tu? Tadi kami marah dia sebab dia berendam dalam kolah. Fred, kau ikut pakcik dan kau ni ke Pekan. Cari budak-budak tu. Hari pun dah gelap ni.
Alah, malaslah, Abah. Biarkan je lah. Biar dia tidur kat kaki lima kedai tu. Padan muka dia. Pergilah, Budin. Pergilah, Budin. Kan tak apa-apa pula jadi kat usuk adik kita tu. Kak Kia, separuh dari usia remaja aku habis untuk mencari usup aja tau. Kejap kena panggil, kejap kena cari, panggil, cari. Boring tau tak? Separuh lagi pula habis untuk makan, tidur. Makan, tidur, tengah keset, merayau, iya tak? Aduh, bisanya. Alamak, dah malam dah. Habislah kita. Tentu pakcik yang kita tumpang tadi dah balik. Macam mana kita nak balik esok? Mana aku tahu. Itulah kau. Apa aku pula? Kau yang ajak lari tadi. Kau yang ajak. Apa tu, ha? Serigala. Mana ada serigala kat Malaysia lah. Mana kau tahu? Entah-entah baru terlepas dari zoo. Itu punya anjing lah. Dulu nenek aku pernah cakap, kalau anjing menerang macam tu, dia nampak hantu. Hantu? Jol, tengok depan ada kereta. Mana kau pergi tadi, Nusup? Risau hati Mak. Apa pasal kau lari ni? Mak nak pukul. Tak adanya. Mak marah aja. Abang Budin kau tu pun cakap main-main aja tadi. Kalau dia seking kau, kau cakap dengan Mak. Kat mana jumpa tadi ni? Ini kelakar, Abah. Kita orang baru aja turun kereta, tiba-tiba aja tiga ekor ni melurung tarik mana. Kecurit terlulung. Lepas tu, langgar bentuk kereta pakcik ni. Ha, terjadi apa-apa ke? Kereta berhenti, Pak Mat. Mak, saya nak tadul dengan Abu balik. Cepat balik, Budin. Jangan merayau pula, Kang. Perhulu ke hilir, Mak. Nenek tidur dengan mak si Abu tu petang tadi. Heboh dah satu kampung. Usop, jangan buat lagi macam ni tau. Buat susah hati orang tua je. Masih baik kamu yang jumpa tadi, Daud. Dibuatnya orang lain. Entah ke mana dibuatnya. Entah kena jual lah anak aku tu. Budak-budak Pak Mat. Macam-macam pilihnya. Pekit Mat lah. Dapat dasar. Untuk dengar. Ada cinta. Meninggikan. Tidak mudah masukkan tidak dengarlah. Dan usap. Bila balik dia? Bila balik dari naya? Lepas ni baliklah pergi mereka pula cap. Mana pula perginya susuk tadi? Ha, dah lari lagi. Kat bawah rumah tu, Mak. Duk mengejar ayam. Budin, Budin, pergi cari adik kau kat bawah tu, suruh dia naik. Cari usuk lagi. Tensinya aku. Usuk! 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 Kau ejek aku ya. Nak ambil kau ni. Ni. Ada siap. Ha ni. Ada siap. Ada. Siap siap. Kau panggil aku. Tengah-tengah. Ha. Aku tak kira. Aku jentik sampai seratus ni. Ni. Ada. Ha.